Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu tidak akan meletakkan calon untuk merebut kerusi yang kosong ekoran kematian penyandangnya. Allah Yarham Mak Farid Mak Rafiq pada 21 September lalu. Bagaimanapun Tuan Ibrahim mengakui PAS menyediakan calon yang akan dikemukakan jika berlaku apa-apa kes pada calon MCA yang diputuskan mewakili pembangkang nanti. Semalam media melaporkan PAS Johor diarah menyediakan calon sebagai persediaan bagi menghadapi kemungkinan wakil pembangkang bermasalah untuk bertanding menghadapi PH. Memetik kenyataan sumber yang tidak didedahkan, berita harian online melaporkan PAS berbuat demikian sebagai persediaan jika berlaku perkara di luar jangkaan seperti pencalonan pembangkang ditolak. Kata sumber itu, PAS diminta kepimpinan parti mengambil langkah berjaga-jaga. Tambahnya, PAS sudah mengenal pasti anggota parti itu yang dirasakan layak serta berwibawa untuk dicalonkan bagi merebut tempat kursi Parlimen Tanjung Piai jika keadaan memerlukan. BN malam tadi mengumumkan Wee Jek Seng sebagai pertaruhan mereka merampas kembali kursi Tanjung Piai yang sebelum ini dimenangi PH. Untuk rekod, lebih 50% daripada pengundi di kawasan Parlimen Tanjung Piai adalah Melayu. PAS sudah menyatakan pendirian rasmi mereka untuk menyokong Wee dalam PRK kali ini. Hal ini juga dibuktikan melalui kenyataan media dari Tuan Guru Hadi Awang di Facebook beliau. Tuan Ibrahim berkata PAS menerima Wee sebagai calon mewakili pembangkang dan menghormati keputusan diambil BN. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina dan jangan lupa subscribe.